ada apa-apa pandangan nak pasal kita kena sidai ke apa dia? Santai, santai, mi udang kena sidai. Fulamak. So hari ni punya ride dah terlambat sikit. Plan pukul 8 tapi sekarang dah dekat pukul 11 pagi. Aku sekarang ni ada dengan Noh dan seorang lagi Amir Utara. Plan ni, ride ni Amir Utara yang plan. Kami nak pergi pulau saya hari ni. Tapi kita sambung atas motor. Aku nak cakap banyak pun aku dah panas sekarang ni. Memang panas lah. Ini panas luar, panas dalam eh. Mana kunci, kunci, kunci. Panas, 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 panas. Okay. Okay guys, untuk footage ni aku tak pasti kenapa dia tak ada sound. So aku buat voice over balik lah untuk explain situasi yang aku hadapi sekarang ni. Masa ni aku memang panas lah dengan si Amir ni. Sebab plan ride kali ni dia yang buat, so aku memang ikut je lah. Dan dalam tentatif dia pun RV first pukul 8 dekat share yang aku duduk tadi. So aku pun sampai lah kan, ngam-ngam pukul 8 dekat situ. Sekali punya tunggu pukul 9.30 barulah si Noh ni main. Amir tak nampak lagi. Tapi Noh main pun lambat juga, tapi tak apalah, at least dia main juga kan. Aku mesej call semua tak dapat. Lepas tu dalam pukul 10 lebih macam tu, aku baru dapat video call dia. Dan masa tu hampa tahu dah, dia dah ada dekat Caltech Bagan Najam. Aku macam, what? Awak hang buat macam ni kan? Aku punya lama kot kena sidai dekat Caltech tu dekat 2 jam lebih. Sekali tengok-tengok, dia dah ada dekat sana kan. So aku macam, aduh. So aku malas nak cakap banyak, hampa sambunglah tengok video ni sampai habis Noh. Okay guys, so macam hampa boleh tengok kat sebelah kiri aku ni, ni adalah port Penang. Yang mana kontainer apa semua yang main belah Penang semua akan main sini lah. Ni dekat kawasan jalan nak ke Bagan Najam. Dekat sini ada port pantai lah. Kalau yang mana kalau hampa main nak ambil angin petang-petang tepi laut kan. Depa main belah-belah pulau dekat sini, hampa boleh nampak view belah pulau belah sana kan. So tak salah aku boleh mandi, tapi aku tak tahu sebab aku tak pernah main mandi pulak sini kan. Tapi ni memang jadi port untuk budak-budak mereka bawa awet, bawa markah main kan. Lepas tu mancing. Kita dah sampai Tol Bagan Najam. Nice. Tapi ayang dia tak lawa macam belah-belah batu peringgi, belah pulau kan. Ayang kat sini sebab banyak kapai-kapai duk lalu kan, main hantar kontainer lah apa kan. So memang ayak dia memang kurang lah. Dekat sini tak salah aku, Dan Pai kata akan ada event motor nanti lah kan, dekat belah sini tu. Aku tak pasti belah mana satu, tapi akan ada event motor lah, Dan Pai kata. Apa nama event motor dia aku pun dah lupa. Tapi akan ada bulan 2 nanti. Tengok tu budak tu, dia duduk dekat situ, sokok lo, dia lag-lag. Kita yang lambat sekarang ni, bukan dia yang lambat. Tak apa, gerak ke tak gerak, tak apa Noh. Tapi aku dengar-dengar macam ada orang nak belanja makan tengah hari ni. Betul ya Noh? Oh, lapak. Jom, dah jumpa dah dengan Amir. Laluan yang kami ambil ni, bukan jalan highway. Tapi ni laluan belah-belah tepi laut lah. Laluan tepi laut untuk pergi belah Kuala Muda, pergi Pantai Merdeka apa semua. So memang saja aku suruh Amir set up jalan ni sebab tak mau masuk highway, bosan lah. Masuk highway jalan straight kan, motor dah tak laju. So memang suruh dia ambil jalan ni. So jalan belah sini fun sikit lah sebab jalan tepi laut kan, boleh tengok-tengok view kan. Merah. Budak tu merah pun dia pantai. Oh, boleh pantai ke sini merah? Hijau. Baik-baik dan guys, so kalau hampa mai daripada jalan lama kan, daripada Pulau Pinang apa Penaga Bagan Najam tadi kan. So ni hampa akan lalu pi belah Kuala Muda apa semua dan hampa akan jumpa sini lah. Selamat datang ke Kedah Darul Aman. Ada mesin padi sebiji. Kalau orang tak pernah tengok mesin padi, ni rupa mesin padi. So memang ni mereka buat orang panggil macam mercu tanda untuk belah-belah Kedah lah. Kedah Darul Aman kan famous dengan tu. Nampak sawah padi belakang sana tu. Jom kita pergi tengok. So kiri kanan memang hampa disajikan dengan view sawah padi lah kan. Tu hampa boleh tengok tu, view sawah padi tu yang kuning tu. Mungkin dah nak ambil tak berapa lama lagi.
dekat sebelah rumah aku pun tengah duk ambil padi kot lah ni. So pakai mesin padi ni lah. Mesin padi ni memang orang cakap kalau orang duk belah-belah Kedah tak nak tengok mesin padi memang bukan orang utara lah kan. So ni nampak tengok dia kata, awas segala resiko kecederaan atau kemalangan tanggungjawab sendiri. So ni mungkin ada budak-budak yang duk nak naik belatah ni kan. So memang bahaya lah mesin padi ni, dia banyak benda-benda tajam ni boleh tengok. Ada gigi-gigi dia kan. So memang nice lah. Kalau pemain lalu sini, depan tu, tadi aku tak tunjuk lah, lebih depan tu ada satu jambatan. Jambatan dah lama dari dulu lagi kan. So boleh aku ambil gambar kat situ. Aku dah sampai dekat kawasan Kuala Muda. So ni masuk nak pi belah mana aku tak tahu, tapi kawasan sini nak pi ke monumen tsunami yang mana dulu Kuala Muda pernah kena tsunami teruk kan, masa tahun 2004 2003 kan. So nak pi monumen tu lah. Dan view dekat sini memang best lah, memang lawa. Kau boleh tengok tu sawah padi, kuning-kuning tumbang habis kena angin. Macam mana mereka nak ambil padi ni. Tu pasar nelayan Kuala Muda. So kat pasar nelayan Kuala Muda ni adalah pasar bisik kan. Yang mana mereka pi bisik-bisik kalau mereka nak beli macam udang ke apa kan, udang ke ketam ke ikan kalau mereka longgok. Lepas tu mereka pi bisik harga. Kalau kena harga, penjual itu ambil yang paling tinggi lah. Dan lagi satu aku perasan, hampa akan jumpa banyak orang jual ayam nira nipah. Bukan ayam nyok, tapi ayam nira nipah. So kalau hampa yang daripada luar, pada Kedah, pada utara, tak pernah rasa ayam nira nipah ataupun ayam nira kan, hampa kena beli, hampa kena try. Rasa dia memang rare sikit lah. Masin-masin payau, aku pun tak tahu nak describe macam mana. Tapi aku suka kena time panas-panas macam ni kan. Ayam nira tu memang sedap lah. Tu depan tu dah nampak lah laut. Ni dia lah monumen yang tsunami aku cakap tu kan. Sampan-sampan bot-bot kecil mereka ambil, mereka susun buat menara macam ni, bagi peringatan lah yang mana kawasan ni pernah dilanda orang panggil tsunami yang teruk lah dulu. Depan dan sebelah kanan daripada monumen tsunami tadi tu kan, ada satu dataran kat sini. Ni dia tulis dataran tsunami lah kan. So tempat ni ditaja oleh PNB lah. Boleh tengok dekat situ dia tulis dataran tsunami. Dan kat sini dia ada lagi satu tempat, Gerai Jeopang, Wicare Jeopang. So untuk yang mana tak tahu, Jeopang ni macam mana orang panggil tempat-tempat turis lah, tempat-tempat pelancongan lokal. Contoh macam kalau dekat sini dia ada Gerai Jeopang, yang mana aku pergi sebelum ni Lenggong Jeopang. Yang tu pun tempat-tempat nature macam gua apa semua, gua bukit gunung, yang mana dia jadikan tempat tu pelancongan. Tu kalau dekat sini boleh tengok Gerai Jeopang, dan banyaklah tempat-tempat sejarah dekat kawasan Gunung Gerai ni yang ada kan. Nanti aku akan pergi explore kat kawasan Gunung Gerai pula. Hari ni kita main nak layan-layan santai makan mi udang. So sagi aku akan pi ke Pulau Sayak sebelah sana. Patan Beko, Pulau Sayak semua sebelah sana. Aku on the way nak pi ke Pulau Sayak, jalan belah tepi laut. So belah kiri aku ni memang laut lah. Laut yang hampa tengok tadi tu kan. Kiri kanan ni banyaklah perumahan orang-orang kampung kat sini. Dan hampa boleh tengok kalau hampa lalu belah sini, hampa boleh tengok bekas-bekas rumah yang kena tsunami lah. So memang ada yang ditinggalkan begitu saja, ada yang mana daripada baik boleh lah kan. So lama dah lah bekas tsunami yang dulu-dulu tu kan. Aku suka kawasan belah-belah Kuala Muda ni, sebab dia sana kampung dia tu memang lain macam lah, memang feel kampung betul ya. Dan orang-orang sini pun memang peramah. Orang Kedah mana yang tak peramah kan, walaupun sembang terah kan. Tapi memang orang-orang sini memang sporty, memang sempoi lah. Hampa boleh masukkan lah dalam list hampa kalau nak mai visit Kedah. Hampa mai lalu belah jalan, belah orang panggil ni jalan belah pantai lah, jalan pantai belah Kedah. Memang lawa, memang best. Pulau Sayak, Pantai Merdeka, straight ya. Dari sini hampa boleh nampak lah tu, Gunung Gerai. Memang lawa.
suasana ni mengingatkan aku masa dekat Sabah. Yang hampa mana hampa right, dekat kiri kanan dia ada sawah padi. Dan dari jauh hampa boleh nampak Gunung Kinabalu. Tapi kat Kedah, suasana sama, ada sawah padi. Dan dari jauh hampa boleh nampak Gunung Jerai. Wey wey, okey ke tak tu? Relax relax. Bagi bagi bagi. Oh, nasib baik Amir tak terus ya tadi. Kalau tidak dah kena tibai ya. So naik bukit lah. Oh, dari atas ni memang ada view laut dah. Tu hampa tengok tu. Punya lawa. Ni kedai makan mi udang lah dekat belah atas ni kan. So boleh juga kalau nak makan sini. Tapi aku tak tahu lah Amir nak bawa tempat kedai makan yang kat belah mana kan. Okay guys, kita dah sampai dekat Usup Mi Udang Pulau Sayap. So memang nice juga nampak view laut. Fuh, nice nice tempat dah. Oh, banyak juga geng-geng motor. Fuh, lawa man tempat dah. Sekarang ni aku baru habis pemakan, so memang terbaik lah. Kan tadi kotiau kuah. Udang memang ada 3 ekor tapi besar-besar dah, udang lah memang fresh lah. So kat sini hampa disajikan dengan view laut lah kalau hampa makan dekat sini kan. So pantai dia pun tak ada lah ombak kuat sangat, chill. Tapi ayak dia biasalah, ayak lah, ayak belah-belah utara ni, ayak belah-belah Penang ni, ayak dia tak apa nak cun sangat. Tapi boleh lah nak mandi, tapi itulah, ombak dia okey tak kuat kan, tapi ayak dia tak apa cun lah. So dah pakai makan-makan semua, layan-layan angin pantai ni. Tu lah, seorang terbongkang dekat atas tu, seorang terbongkang dekat atas hemok tu, dua-dua terbongkang tidur. Brown.